Assalamualaikum sahabat Truk Video 69. Salam sehat, semangat selalu buat sahabat semua. Kita berjumpa lagi di channel Truk Video 69. Coba menanjak, terlihat seperti habis nafas teman-teman. Wow, ya kenek langsung turun. Ambil ganjel dia. Iya, habis nafas truk ini. Aduh, kita lihat teman-temannya apa yang terjadi ya. Semoga tidak terjadi apa-apa ya. Hanya kendala kecil. Semoga lanjutkan lagi perjalanannya. Oke teman-teman semua, tak lupa aku selalu komen dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya. Kita lanjut lagi teman-temannya ke videonya. Terlihat ya teman-teman, sang kenek masih coba menambah ganjal truk ini. Sepertinya memang muatannya cukup berat ini. Sepertinya supir dengan kenek ini mencoba mengambil saringan hawa ini, sepertinya membuka saringan hawa supaya lebih bertenaga saat dicoba nanti. Ya betul, membuka saringan hawa ya teman-teman ya. Trik yang biasa dilakukan truk-truk yang gagal menanjak ya di Bukit Kodok ini. Terlihat sedikit memeriksa kolong truk. Ya, sepertinya truk ini akan turun kembali ke bawah teman-teman. Sepertinya emang tidak ada tenaga untuk menanjak. Mungkin akan diperbaiki dulu. Nanti coba kita lihat ke bawah.
coba trek ya. Hop. Wow, jengat-jengat dia. Ngeri. Ganjal sampai pocah-pocah nih teman-teman. Luar biasa muatan pakainya. Terlihat jelas ganjal batu kayunya sampai pecah-pecah ini. Habis. Trek panjang dia ya. Silakan teman-teman. Iya, mulai pandu sama keneknya ya. Kenapa? Megap. Ini nunggu mau tarik. Apa? Berapa persen yang putus? Oh, alah. Nunggu mekanik lah ya. Sambil nunggu kawan di belakang. Ini teman-teman ya. Kondisi truknya saat ini sedang dibuka kepalanya, mesin dan meriksa kerusakannya. Informasi dari pemilik tadi, ya, tahan dan baut korslingnya putus ya. Truk ini bermuatan pakan ternak ya, dari Medan menuju Pekanbaru, muatan kurang lebih 33 ton. Dan ini ya sudah berhasil teman-teman ya, dan ini dipotong.